Seperti kebiasaan, Astro Awani sentiasa melaporkan masalah-masalah dihadapi rakyat dari pelbagai lapisan sepanjang menjalani perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk laporan seterusnya, kita bersama wakil Astro Awani di Sabah, Radi Muslim. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac lalu, pelbagai pihak telah terijaz, termasuklah masyarakat di pedalaman Sabah, antaranya masyarakat di kawasan Sugut Bluran. Untuk itu, Isra Awani berpeluang dan menemubual masyarakat di sana sendiri. Ikuti laporan yang kami sediakan. Kadang-kadang, saya semakin ingat aku nak aku dapat kemian sama hospital. Penyakit saya pun ingat itu. Nelayan pun ini ayo semakin tidak kutu kuasa. Adik, adik kau dengan dia suka yang kita aku ubat, ingat ubat itu gaut kau. Bo. Nah, adik, terup aku ya sebana. Jadi, nggak anu kau pasal dia boleh mana panah. Bo. Itu antara luahan rasa seorang warga emas yang tinggal di kawasan pedalaman Sabah. Sepanjang tempoh PKP ini, ada di antara ahli keluarganya sakit dan dia sendiri turut menghidap penyakit gout tetapi sukar untuk mendapatkan bekalan ubat. Difahamkan ramai di antara warga emas di pedalaman ini yang kebiasaannya mendapatkan bekalan ubat di klinik-klinik swasta atau dari farmasi-farmasi di Bandar Sandakan ataupun di daerah Kota Marudu. Namun akibat PKP, mereka tidak berani untuk keluar ke bandar dan hanya bertahan di rumah. Dalam masa sama, mereka sendiri takut untuk keluar ke kawasan lain kerana takut dijangkiti penyakit COVID-19. Dalam erti kata lain, aspek kesihatan mereka sangat terjejas ketika ini. Mana itu penungguan itu, kue kebajikan. Insan kaya sudah sampai itu ingin lapor diri ngak deh. Adik, kebajikan mah adik enang deh kaya lapor diri. Oh, deh senang suan. Oh, ini pun gak putungan. Oh, so, ko, atau natutup pak pergi angok kebajikan ko, dia dapat urusan. Kira ko kia tu bulan 3 ri sampai bulan 4 tu. Dia kedapat urusan. Nah, dia melan dia ke kasu konung kan ke. Oh dia cik se anak dia. Dia kedapat menupan oh. Kebajikan. Kebanyakan warga emas di pedalaman ini adalah penerima bantuan kebajikan secara bulanan. Ramai di antara mereka meluahkan kebimbangan berhubung status bantuan terbabit sama ada dikreditkan atau tidak ke akaun bank mereka. Kerana antara syarat mendapatkan bantuan itu adalah dengan melaporkan diri ke pejabat kebajikan setiap 3 bulan. Ada antara mereka sudah terlepas tarikh melapor diri ke Jabatan Kebajikan dan mereka tidak tahu apakah status bantuan berkenaan. Mereka juga tidak dapat memeriksa akaun bank kerana tiada mesin ATM di kawasan berkenaan. Hal itu menyebabkan ramai antara mereka kini kekurangan wang dan akhirnya kehabisan bekalan makanan. Ketika awal pelaksanaan PKP pada bulan lalu, pernah sekali mereka diberikan bantuan bekalan makanan namun ia sudah pun habis digunakan. Ketua Kampung Lingkabau pula berkata, hampir semua penduduk kampung di situ menggunakan pelita. Hanya segelintir mempunyai generator dan boleh membeli petrol untuk mendapatkan bekalan elektrik sementara. Justru beliau menyeru agar bantuan bekalan elektrik ke kawasan itu dapat diluluskan. Saya mewakili masyarakat Kampung Lingkabau merayu agar kerajaan dapat meluruskan peruntukan penyambungan elektrik di Kampung Lingkabau kerana kemudahan ini sangat diperlukan oleh penduduk lebih-lebih lagi di masa PKP ini untuk mengikuti perkembangan semasa melalui TV. Sebab kalau guna telefon saja tidak dapat disebabkan tiada lain internet untuk makluman penduduk di sini
95% menggunakan lampu pelita saja dan selebihnya menggunakan generator sendiri yang kosnya tinggi. Merayu kepada kerajaan supaya dapat memberi bantuan makanan pasal kedua disebabkan perlanjutan PKP ini yang tidak pasti bila berakhir. Markas merayu supaya bantuan makanan dan bantuan berkaitan dapat disalurkan dengan segera. Dalam hari itu, Markas berkata mengenai bantuan kebajikan warga emas di kampungnya, dia ditugaskan melaporkan kepada kebajikan setiap 3 bulan sekiranya warga emas tidak dapat keluar. Namun kini, dia sendiri tidak boleh keluar berurusan. Justru pihaknya juga mengharapkan agar pihak berkaitan meneliti masalah berkenaan agar dapat diselesaikan.